Perkumpulan Guru Madrasah PGM Indonesia menggelar upacara peringatan hari lahir ke-16 tingkat Kabupaten Ciamis di lapangan Lokasana Kamis pagi. Kegiatan ini diikuti ratusan guru madrasah se-Kabupaten Ciamis. Sekda Kabupaten Ciamis Andang Firman Triadi menuturkan, kehadiran PGM telah memberikan warna tersendiri di Kabupaten Ciamis. Kehadiran PGM dapat membantu dalam meningkatkan indeks sumber daya manusia, terutama terkait dengan pendidikan di Kabupaten Ciamis. Merupakan kebahagiaan dari Bapak Ibu Guru Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia di Kabupaten Ciamis yang pada hari ini memperingati yang ke-16 tahun. Mudah-mudahan ini merupakan momentum yang baik dalam rangka memberikan suri teladan yang baik dan memberikan pengetahuan bagi anak didik untuk madrasah. Tapi kita merasa umumnya untuk peserta didik di Kabupaten Ciamis. Dalam rangka memperingati harlahnya, PGM Kabupaten Ciamis telah melaksanakan berbagai perlombaan yang dibalut dalam kegiatan Pekan Olahraga dan Seni atau Porseni PGM Indonesia. Usai mengikuti upacara, Sekda Ciamis bersama unsur Forkopimda, Kepala Kemenag, beserta tamu undangan bersama-sama menyerahkan hadiah dan penghargaan kepada para juara dalam ajang Porseni. Nur Rahman, Radar TV melaporkan.